kita ngomong soal passion. Kalau kalian sendiri, kalian tahu bahwa ini adalah passion kalian, itu setelah kalian menjalani atau sebelum kalian memilih pilihan hidup ini, kalau Frederick? Ketika saya menjalani. Uh -uh. Setelah menjalani baru tahu ini passionnya? Iya, karena awalnya kan panjat tebing yang saya lakuin itu cuma bernilai kayak adventure doang, kayak cuma ngolahragain diri. Tapi akhirnya ketika itu menjadi hobi saya dan akhirnya saya diarahkan ke olahraga prestasi ya awalnya semuanya dari passion oh, yang, dari um, passion ya kemudian dari dari segedar mencoba dari hobi hobi dan akhirnya ya jadi passion oke okay, kalau kiki saya dulu malah di tengah-tengah jalan gitu sempat berpikir apa kayak mungkin nggak ya saya bisa juara dunia gitu kan tapi karena saya tekuni itu dan Menjadi kenyataan, oke. Jadi, itu pun jadi, juga muncul iya, seiring berjalannya waktu. Iya, jadi berjalannya waktu itu baru sadar kalau nggak ada yang nggak mungkin, gitu kan? Nggak ada yang nggak mungkin, berarti sport friends bisa aku simpulin ya, bahwa ketika kita sudah... apa namanya, memilih suatu pilihan hidup, apapun itu pasti ada resiko. Bisa benar, bisa salah, tapi kunci kita tahu bahwa apa yang kita pilih itu benar atau salah, kita lakukan yang terbaik dulu. Ya nggak sih, ya. karena kalau misalnya kita lakukan setengah-setengah, kita nggak akan pernah tahu hasilnya akan seperti apa, apakah ini memang passion atau bukan. So ini contoh yang bagus banget dari Frederick dan juga dari Kiki ya, bahwa ketika mereka memilih jalan hidup itu mereka lakukan dengan konsekuensi resiko tidak ada sesuatu yang tanpa pengorbanan dan ada harga yang harus dibayar, yaitu apa pendidikan, keluarga dan orang tua, tapi mereka melakukan yang terbaik dan dari perjalanan itulah mereka menemukan passion yang mengantarkan mereka menjadi manusia tercepat di dunia asal Indonesia, asal Batang dan juga Pontianak. Tepuk tangan dong dimanapun Anda berada.